La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bagaimana hukumnya melihat bola? Hukumnya melihat bola mubah, artinya melihat juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kan bisa melalaikan sholat, yang melalaikan itu yang haram. Walaupun tidak melihat bola, kalau lalai sholat juga haram. Tapi kan yang main buka aurat, kalau buka aurat melihatnya haram, tidak melihat tidak haram. Jadi yang dibahas ini main bolanya tak itu loh, main bolanya tak itu. Tapi kan totoan, nah yang haram totoannya. Tapi kan pertengkaran, jotos-jotosan, bahkan ada yang terbunuh. Walaupun tidak melihat bola, jotos orang juga haram, membunuh orang juga haram. Ya. Jadi jangan dibahas kemudian rangkaiannya. Akhirnya menerjang waktu sholat dan meninggalkan sholat, itu yang haram yang mengadakan. Kenapa diadakan di waktu yang menerjang sholat? Walaupun macul mencari nafkah untuk istri, ketika tidak sholat juga haram. Tapi dzatiyahnya nonton bola itu mubah. Nah, adapun rangkaian-rangkaiannya, akhirnya ada totoan-totoannya yang haram. Akhirnya tidak sholat, tidak sholatnya yang haram. Akhirnya melihat wanita di depannya, itu melihatnya yang haram. Dan seterusnya. Ya, jadi awal hukumnya adalah mubah. Kalau ada rangkaian-rangkaian yang lain, maka itu hukum-hukum yang timbul baru. Ini tidak ada pertanyaan, tapi saya uraikan karena baru rame-ramenya melihat bulan. Saya kalau final insya Allah tak delok sampai akhir, tapi final toh. Kalau tidak final, kalau ada ulangan tak delok ulangannya, kalau sudah masuk ya wis. Pengin tahu skornya siapa dan berapa, duk toh. Tapi kalau final ya dimulai. Ada Mbah Yai yang dawuh hobinya melihat bola. Terus ada yang tanya, terus itu tahajudnya gimana Mbak Yai? Dijawab, loh, wah ada jeda istirahat berapa? 15 menit ya. Nah, itu dibuat tahajud sudah dapat 15 rakaat. Tahajud kok 15 rakaat? Ya, yang 12 tahajud, yang 3 rakaat witir. Sudah itu pas istirahat itu 15 rakaat.